Cepat, T-Rex. Tunjukkan kehebatan awak pada Karen sekarang. Richie, lama kita tak jumpa. Awak makin kuat, nampak? Ha, mestilah. Saya jauh lebih kuat dari awak. Ya ke? Banding dengan saya, awak berdua ni masih jauh. Serang dia, Peci. Bursting Flame! Peci, elak cepat! Apa? Dengar, Peci. Lakukan Impact Hit. T-Rex! Wah, 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 wah. Menyampah betul. Kalah lagi dengan awak. Kalah dengan saya yang peringkat gangsa ni memanglah memalukan. Apa? Peringkat gangsa? Betul tu. Wow! Bila masa awak naik taraf ni? Apa rahsianya? Cepatlah bagi tahu saya. Wah, wah. Tak ada rahsia untuk naik taraf. Awak kena lepasi peringkat cahaya bintang, cahaya bulan dan cahaya matahari. 3 peringkat ujian. Wah. Baik, sekarang saya akan pergi ke gym untuk berlatih. Mari, T-Rex. T-Rex. Wah. Adoi! Janganlah! Lawaklah mereka berdua ni. Yang tak matang. Apa ni? Awak penat ke? T-Rex. Betul lah bau ni. T-Rex, tunggulah. T-Rex, jangan. Tak sangka senangnya dia makan umpan saya ni. Rasanya dah tak jauh lagi kan? Hitik. Saya pasti ini tentu kerja pasukan pemburu. Tak apa, awak jangan takut. Saya akan keluarkan awak dari sini. Hiti, hiti. Hiti. Jangan buang masa. Pergi balik rumah. Hiti. Wah. Wah, wah. Tentu ada yang dalam masalah. Mari pergi. Akhirnya, dapat juga saya tangkap awak, T-Rex. T-Rex! Awak berdua rupanya. Memburu tu adalah minat. Dan misi kami, sayalah Jack. Pemburu yang kacak dan jiwa membara. Saya ialah Samuel. Pemburu bijak dan berpengetahuan sangat. Dan kamilah pasukan pemburu yang sangat dikenali. Tiada dino yang boleh terlepas bila dah masuk ke dalam perangkap kami. Pemburu, lepaskan T-Rex sekarang! Lepaskan dia? Memang taklah. Wah. Sekarang T-Rex awak dah jadi hak kami. T-Rex, hebatlah awak. Wah. Tak guna. Hmm,
Nak ajak saya berlawan ya? Saya dah lama bersedia. T-Rex, serang! Dimensi evolusi dibuka! Keluarlah! T-Rex! Destroyer! Bertukar sekarang! Percepatkan evolusi! Flaming T-Rex! Hah? Kami pun tak datang dengan tangan kosong. Stego, bertukar sekarang. Dimensi evolusi dibuka! Hai! Keluarlah! Stego! Dela! Giliran Redstone! Bertukar sekarang! Percepatkan evolusi! Dela! Perkuatkan Stego! Macam mana boleh jadi besar macam tu? Inilah teknologi terbaru kami. Dino biasa membesar menjadi super dino. Super dino? Janganlah banyak cakap, Jack. Cepat rampas T-Rex tu. Awak tak payahlah nak ingatkan saya. Super Stego, pergi rampas dia. T-Rex, jangan takut! Serang! T-Rex! T-Rex, lari keliling dia! Cari peluang sesuai untuk serang! Bagus tu T-Rex! Jangan lepaskan dia! Awak ingat cara awak tu dapat cederakan Super Stego saya? Lempar dia, Stego! Jangan cepat mengalah, T-Rex! Keluarkan Storm Dart. Hebat betul kuasa dia. Ichi, hati-hati! Awak takkan boleh menang. Stego, pergi tangkap T-Rex tu sekarang! Mana pula datang benda pelik ni? Episod akan datang.
Triceratops yang tiba-tiba muncul mampu berubah bentuk. Kuasa apa yang digunakannya? Siapakah gadis misteri yang baru sampai ke situ? Hebatnya dia. Dapatkah Richie menewaskan Super Dino dan menyelamatkan T-Rex? Saksikan episod seterusnya dari Evolusi Triceratops Muncul. Teruskan menonton! Demi menjadi pelatih dino terhandal, Richie dan T-Rex meneruskan pengembaraan mereka. Pasukan pemburu tetap tak nak mengalah. Mereka menguatkan dino mereka semata-mata untuk merampas T-Rex. Dapatkah mereka menawan T-Rex? Bagaimana Richie menghadapi pasukan pemburu nanti? Kita saksikannya bersama-sama. Itulah rupa baru dia. Siapa tu? Pemburu, saya takkan biarkan awak sakiti dino. Awak ni siapa? Jangan halang saya tangkap dino. Raksera, bagi mereka rasa kehebatan awak. Rasanya, dia ni tentu anak murid terbaru Profesor Fu. Tak kisahlah siapa pun dia. Yang pasti dia tak adalah hebat sangat. Sarah, awak masih ingat macam mana nak bergusti? Apa? Wah, hebat betul lah dia. Jangan buang masa. Pergi selamatkan dino awak.
Stego, serlahkan kekuatan awak. Hebat betullah kuasa dia. Bentuk terbaru untuk Dino. Masih banyak lagi kekurangannya. Itu tentu maklumat bentuk Dino. Saya mesti pergi dapatkannya. Baiklah. Keku! Apa semua ni? Macam mana mereka boleh keluar? Keku! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Keku! Hei! Hei, jangan pergi ke mana-mana. Inilah peluang saya. Saya nyari-nyari selupa. Kemanapun, saya tetap akan bawa awak. Keluarkan burst bomb. Hati-hati! Awak ingat boleh elak serangan tu? Tracera! Stego, rempuh dia sekarang! Stego, tebo blade. Lawan dia, Tracera. Tak perlu nak buang masa lagi, Stego. Bagi pukulan terakhir. Hurricane! Tracera, right weapon! Habiskan dia! Sekarang masanya! Saya akan tingkatkan kuasa awak! Keluarkan Tornado X!
Super Stego saya, mereka dapat kalahkan dia. Tracera, masuk balik. Nampaknya saya pun dah kena berlawan. Marilah lawan. Kami tak takutlah. Hah? Kejap. Tracera ni dah letih. Mana boleh teruskan lagi? Apa benda tu? Tengok! Mana? Mana? Mana tak nampak pun. Apa dia cakap? Dia tipu kita rupanya. Jangan banyak cakap lagi. Jom kejar. Jagalah awak. Jangan lari. Tipu. Eh, tunggu. Sebenarnya kita nak pergi mana ni? Dah tentulah nak pergi cari Profesor Fu. Tengoklah kereta perisai awak. Dah jadi macam tu. Destroyer saya dah rosak. Jangan risau. Profesor pasti boleh baiki. Silap-silap boleh naik taraf lagi. Boleh naik taraf? Wah, kereta perisai awak tu nampak istimewa. Inilah kereta perisai yang dah naik taraf. Pak Tom membantu Dino berubah. Wah. Cukup. Jangan buang masa. Jom pergi. Saya nampak mereka menuju ke pusat penyelidikan. Gerak cepat. Mereka nak pergi ke pusat penyelidikan. Kita kena halang mereka. Kenapa semua dino keluar dari sini? Richie, Laura, kenapa awak datang ke sini? Profesor, apa yang dah jadi? Tak sempat nak terangkan. Awak pergi kejar mereka tu cepat. Baik, saya akan pergi kejar. Awak uruskan kereta Richie tu ya. Nasib baik ada Laura. Lega hati saya. Richie, kenapa dengan kereta awak tu? Profesor, tengoklah pemburu dah rosakkan kereta saya. Mereka rosakkan? Saya dah tahu. Tentu mereka dah cuba teknik baru untuk tukarkan dino mereka menjadi lebih kuat dan garang lagi. Banyak juga ya yang awak tahu, Profesor. Awak ikut saya ke sini. Kami datang untuk T-Rex. Cepat serahkan daripada kami. Saya takkan bagi. Mari kita berlawan. Awak nak berlawan guna apa? Kereta awak tu kan dah rosak. Keluarlah! Sabo! Bola! Marilah! Wah-wah! Serang dia! Marilah! Episod akan datang. Pemburu dah kepung Richie dan T-Rex. Tapi malangnya destroyer dah rosak. T-Rex tak boleh berevolusi. Samuel pula dapat mengubah Pero menjadi super dino dan terus menyerang T-Rex. Dapatkah Richie dan T-Rex menewaskan Pero? Saksikan episod seterusnya. Keajaiban T-Rex berubah. Teruskan menonton. Dino Trainers. Wah. Click here to subscribe.